Ya. Macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengurusi, terima kasih. Ada dua perkara yang saya nak bangkitkan. Yang pertama, di bawah butiran 4600, pemuliharaan pemugaran tinggalan sejarah. Datuk Pengerusi, kita sedia maklum di bawah Kementerian Kemenerangan, kita ada Jabatan Warisan yang mempunyai tugas untuk memastikan bahawa tinggalan sejarah di negara kita, khususnya daripada tokoh-tokoh dan sebagainya, itu direkodkan untuk menjadi manfaat panduan dan pengajaran kepada generasi akan datang. Sama ada tokoh-tokoh itu merupakan pimpinan negara yang mutakhir seperti Tengku Abdul Rahman, Tun Razak, Tun Hussein, Tun Dr. Mahathir, ya, bahkan kalau artis itu kita ada rumah kelahiran P. Ramlee, ya, dipelihara. Rumah Merdeka untuk peruntukan tahun depan diperuntukkan RM30 juta. Ini satu yang baik yang telah dibuat oleh kementerian. Begitupun pada masa yang sama, saya ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri bahawa dalam sejarah Malaysia yang panjang ini masih ada lagi sebenarnya tokoh-tokoh yang mempunyai jasa dan sumbangan yang cukup besar, tapi kelihatannya pengiktirafan kita kepada mereka masih lagi cukup rendah atau cukup minima. Saya teringat Datuk Pengerusi semasa mula-mula berucap waktu menjadi ahli parlimen. Waktu itu menteri bertanggungjawab kementerian ini dari Sempurna. Saya pernah bangkitkan rumah kediaman peninggalan Syed Sheikh Al-Hadi di Jalan Jelutong, Pulau Pinang, yang saya sarankan agar rumah ini juga dimasukkan dalam senarai pemuliharaan warisan sejarah. Waktu itu ucapan saya, saya singgung jasa-jasa besar Syed Sheikh Al-Hadi, tokoh reformis yang membawa pemikiran Syekh Muhammad Abdul, pengasas majalah Al-Imam, Al-Ikhwan, menterjemahkan kitab tafsir Juzu Amma, tafsir Al-Fatihah, ya, menulis Hikayat Faridah Hanum dan banyak lagi. Hari ini yang bawa menteri, kalau pergi ke sana di Jalan Jelutong itu masih tersergam, tapi dia dah jadi satu tempat macam ada tulisan-tulisan Cina pada rumahnya itulah, ya, ada gambarnya pun. Dan saya menerima jawapan bertulis menteri waktu itu bahawa cadangan yang saya lontarkan itu sebenarnya diambil tindakan oleh kementerian. Lalu hari ini dalam laman web Jabatan Warisan, saya semak piagam pelanggannya ialah kalau sudah ada satu persetujuan untuk memasukkan satu aspek peninggalan sejarah itu, piagam pelanggannya ialah dalam masa 4 bulan selesai. Itu piagam pelanggan nombor 1. Dalam skrin ini dibacakan, keputusan status warisan dalam tempoh 4 bulan dari tarikh permohonan yang lengkap diterima. Sekarang sudah, daripada saat saya sebut itu dah mencecah hampir 3 tahun yang Muak Menteri. Itu satu contoh saya kira, ya. Kalau jasa P. Ramlee boleh kita kenang, dan memang wajar kita kenang jasa Tengku, jasa Tun Razak, jasa Tun Hussein dan ramai pemimpin negara, maka saya tak nampak kenapa harus ada kelengahan dalam memberikan pengiktirafan yang sewajarnya terhadap tokoh-tokoh ini, ya, kerana rumah tempat tinggalnya masih ada, tersergam indah. Barangkali kementerian kena keluarkan sedikit perbelanjaan untuk membayar kepada siapa juga yang sedang memiliki bangunan rumah papan itu. Begitu kalau saya di Kelantan, Yang Berhormat Menteri. Yang Berhormat Menteri tentu saja membaca sejarah Haji Hassan Munas yang kita kenali sebagai Tok Janggut, dengan sejarah panjangnya mengaji di Mekah, belajar silat. Tapi bila perjanjian Bangkok 1909 menyerahkan Kelantan, Siam serahkan Kelantan kepada British, kemudian British membuat onar,
dengan menaikkan cukai, membebankan orang kampung. Cukai pinang naik 15 sen, cukai lembu naik 20 sen, cukai rotan hasil hutan naik 10 sen, cukai kelapa naik 7 sen. Kalau kita baca daripada dokumen sejarah itu, maka rakyat kemudian menemui Haji Hasan Munas ini, ya. Walaupun Tok Janggut nama timangannya ini mampu untuk meredakan kemarahan rakyat walaupun tekanan cukai tinggi, dalam mana-mana sejarah pula kalau kerajaan membebankan rakyat dengan cukai yang tak munasabah, tentulah rakyat akan bangun. Namun pada saat itu Haji Hasan Munas masih boleh menenangkan penentangan rakyat. Lalu tapi yang rakyat tak boleh sabar ialah bila Inggeris hantar kerani daripada Singapura, Encik Abdul Latif seorang aja, rakyat terpaksa berkemah 2-3 malam untuk bayar cukai. Lalu berlakulah pemberontakan yang Tok Janggut tewas dalam pertempuran seminggu bila Inggeris hantar kapal, 2 kapal di Pasir Putih. Mayatnya dibawa daripada Pasir Putih ke Kota Baru, digantung kepala di bawah, kaki di atas di istana Kota Baru, dan hari ini dikebumikan di Pasir Pekan. Saya fikir bukan sejarahnya menentang Inggeris itu harus dilihat, tetapi semangatnya dalam menguruskan kebangkitan rakyat yang kalau tokoh seperti ini tak boleh kita anggap sebagai memberikan sumbangan besar dalam gerakan awal menentang penjajah, siapa lagi sebenarnya? Begitu kalau saya bangkitkan kisah Tuan Guru Haji Abdul Rahman Limbung yang juga menjadi peguam dalam pemberontakan tani ketika sekali lagi Ona British menaikkan cukai yang tak munasabah membebankan rakyat di Kuala Berang, dan akhirnya dibuang negeri ke Singapura dan dihantar ke Mekah, ya, dan diberitahu bahawa Inggeris baik dengan Tok Guru kita, hantar ke Mekah, sebenarnya buang negeri. Jadi di mana sebenarnya peranan Jabatan Warisan Sejarah dan Kementerian di bawah Mohd Menteri melihat dan menilai perkara ini, ketimbang pengiktirafan yang kita bagi kepada tokoh-tokoh negara mutakhir ini yang saya sebutkan tadi. Sebab itulah yang Mohd Menteri, perkara ini saya fikir tidak menjadi sebahagian daripada budaya kita. Beberapa bulan yang lepas saya menyertai rombongan Tan Sri Speaker ke beberapa tempat di Jepun dengan beberapa orang ahli parlimen, rakan-rakan yang lain. Budaya pemuliharaan sejarah, peninggalan sejarah ini semacam sudah sebati dengan masyarakat mereka. Kalau ditunjukkan satu premis sejarah, dia tahu ini kediaman asal pengasasnya yang masih dipelihara. Ini dokumen-dokumen tulisan tangannya yang sudah berusia ratusan tahun, mereka mampu menjaganya. Itulah antara yang barangkali boleh kita pelajari. Dan di sini, di negara kita, kalau kita melihat tahap-tahap perjuangan tokoh-tokoh terdahulu dalam fasa-fasa awal sejarah negara sehinggalah sejarah penjajahan yang begitu lama, 446 tahun sehingga sekarang, sudah tentulah fasa-fasa itu memberikan makna yang cukup besar kalau sekiranya aspek pemuliharaan tinggalan sejarah itu kita berikan tumpuan. Saya boleh senaraikan panjang lagi yang Mbak Menteri, tapi saya percaya bahagian penyelidikan di kementerian yang juga ada peruntukannya dalam buku bajet ini mampu memberikan reaksi spontan terhadap perkara-perkara ini dengan menyenaraikan tokoh-tokoh besar ini dengan segera memberikan pengiktirafan dalam aspek menunaikan tanggungjawab dan kewajipan di bawah Jabatan Warisan ini. Itulah yang dapat saya perhatikan. Yang terakhir Datuk Pengerusi ialah dalam dokumen bajet ni, yang Mbak Menteri, antara projek yang dimansuhkan daripada anggaran pembangunan 2011 di bawah kementerian ini ialah projek SchoolNet Fasa 2. Dulunya di bawah bidang kuasa Kementerian Penerangan, tapi mengikut rancangan Malaysia ke-10 dia dah dipindahkan ke Kementerian Pelajaran. Saya dipahamkan bahawa kontrak SchoolNet Fasa 1 waktu di bawah kementerian dulu dah tamat dalam tahun 2009, dan kontrak Fasa 2 di bawah Kementerian Penerangan telah pun berjalan sejurus selepas itu, sehari selepas itu, 25 bulan 8 dan berakhir 31 bulan 12 tahun 2010. Maknanya dalam habis tahun ini habis, lepas itu Kementerian Pelajaran. Namun di sana, di bawah pakej rancangan ekonomi, waktu saya semak balik,
Projek SchoolNet ini mendapat peruntukan sebanyak 104 juta. Di bawah projek yang dimansuhkan ini ialah 150 juta nilainya. Saya ingin progress report ataupun laporan kemajuannya kalau boleh Yang Berhormat Menteri berkongsi dengan Dewan, terutama bagaimanakah cerita kejayaannya terhadap pelaksanaan SchoolNet ini yang kebelakangan ini tak begitu gah sangat dikumandangkan. Apakah ada cerita kejayaan yang boleh kita capai sebelum ianya dipindahkan, dan apa rasional ia dipindahkan kepada Kementerian Pelajaran, dikeluarkan daripada Kementerian Penerangan? Dua perkara saya timbulkan, dan terima kasih awal saya kepada Bapak Menteri atas reaksi nanti. Terima kasih.